Shopee Warehouse, Jakarta, Indonesia. Apa ke Shopee? Nama alamat. Cara daftar akun Shopee. Pertama-tama pastikan kamu sudah memiliki akun Shopee ya. Jika belum, silakan membuat akun Shopee terlebih dahulu. Install aplikasi Shopee terbaru di Google Play Store, kemudian buka aplikasi Shopee, pilih kamu menu akun dan daftar menggunakan nombor handphone. Daftar, klik, masukkan nombor HP, lanjut. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS pada nomor tersebut. Kode verifikasi 206702. Kirim ulang. Klik lanjut. Masukkan password dengan syarat terdiri dari 8 karakter dan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Jika sudah, bisa anda klik lanjut. Kini akun Shopee anda sudah jadi. Daftar. Ini kau pensel. Lanjut. Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat dan ketentuan kebijakan Shopee. Shopee. Cara daftar Shopee. Buka toko Shopee. Jika sudah membuat akun Shopee, anda sekarang bisa memulai membuka toko di Shopee dengan mengunjungi menu akun saya. Mulai jual yang berada di pojok kiri atas. Verifikasi email anda untuk mendapatkan update terbaru mengenai pesanan-pesanan anda. Shopee baru 12.12 promo. Mulai masukkan produk yang ingin dijual di Shopee. Klik tambah produk untuk memulai memasang barang yang ingin anda jual. Tambah produk. Kamu minta untuk memberi gambar produk terlebih dahulu. Bisa melalui kamera,
foto, galeria, maupun akun Instagram kamu. Tambah produk melalui kamera, foto, Instagram. Anda bisa mengedit gambar terlebih dahulu sebelum di-upload. Uploadlah gambar senatural mungkin seperti produk aslinya. Tambah produk. Tas selempang pria Tojika Teh Men Biru Tua. Yuk belanja di Shopee. Kamu bisa mendapatkan gratis ongkir dan bisa bayar di tempat tentunya dengan mengirim pengiriman yang cepat. Kamu bisa belanja di sini. Jika sudah masukkan data yang diharuskan, masukkan seperti berikut. Nama produk, kategori, harga, stok produk, variasi optional, berat produk, kondisi. Tambah produk. Kondisi baru. Grosir atau kuantitas harga. Opsi grosir dapat diaktifkan apabila semua variasi memiliki harga yang sama. Saya akan mengirimkan produk dalam 2 hari, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, libur, nasional dan non-operational. Jasa kirim. Sampaikan produk. Notifikasikan untuk mengarsipkan produk. Share ke Twitter, halaman Facebook. Harga grosir, kurang paket, ongkos kirim, tampilan produk. Share ke Twitter, share ke halaman Facebook. Pastikan anda sudah memasukkan alamat anda sebagai drop point pengambilan paket oleh kurir dan untuk menentukan ongkos kirim bagi pembeli melalui kolom ongkos kirim. Tip upload produk. Hal yang paling penting dalam berjualan secara online atau lewat marketplace online ini adalah foto dan juga deskripsi produk. Karena tanpa hal itu, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan akan melakukan closing atau penjualan berhasil. Maka kamu bisa menyiapkan foto-foto produk yang akan kamu upload ke dalam tokomu tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan supaya kamu bisa sukses melakukan penjualan, yaitu pastikan produknya jelas dan menarik. Foto produk yang paling terlebih lagi dapat menarik perhatian, pastilah akan memperbesar peluang produkmu akan terjual kerana para konsumen akan sangat senang jika produk yang akan dibeli itu bisa dilihat dengan mudah. Sangat dianjurkan bagi kamu untuk melakukan pemotretan sendiri secara menarik pada produkmu.
karena itu akan menjadi nilai plus bagi kamu, karena konsumen akan menganggap bahwa kamu adalah toko utama yang besar. Sebisa mungkin menyelaraskan kategori produk. Saat kamu melihat sebuah toko yang tertata rapi, pastilah konsumen akan merasa senang, bukan? Nah, itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan penjualan besar. Mengapa? Karena dengan menyenangkan hati calon pembeli dan memudahkan mereka untuk mengeksplorasi tokomu, pastilah peluang tingginya penjualan akan semakin besar. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kamu menyelaraskan kategori produkmu. Misalkan kamu menjual mengenai hal yang berhubung dengan teknologi, maka sebisa mungkin kamu melalui penjual menjual tentang teknologi. Namun, bagi kamu yang memang merupakan toko serbaguna, yang artinya semua produk ada, memang tidak dilarang, namun alangkah lebih baiknya untuk diselaraskan, menetapkan harga yang sesuai pasaran. Jika kamu menginginkan produkmu terjual banyak, maka kamu harus memberikan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Karena jika kamu terlalu mahal, maka peluang produkmu terjual akan semakin kecil. Meskipun tidak menutup kemungkinan produkmu juga akan terjual, namun itu hanyalah presentasi kecilnya saja. Alangkah lebih bagusnya lagi jika kamu memberikan harga yang lebih murah, bahkan RM100 sekalipun, karena orang akan lebih tertarik membeli dengan harga yang lebih murah sedikit. Namun jangan terlalu banyak menurunkan harga, karena malah tokomu bisa dicap kurang terpercaya. Terutama bagi kamu yang masih merupakan toko baru yang belum punya rating penjualan. Tentukan jasa pengiriman. Memilih jasa pengiriman sebaiknya kamu tentukan secara matang dan memang kamu jangkau. Misalkan di tempatmu hanya ada JNE saja, maka kamu cantumkan saja JNE. Meskipun jika menggunakan banyak jasa pengiriman, maka akan sangat memberikan efek positif kepada toko kita. Namun, apalah artinya jika di tempatmu tidak ada jasa pengiriman, lainnya bukannya memberikan kamu keuntungan, namun malah memberikan kamu kerugian. Terkecuali kamu menjual barang dengan nominal harga penjualan yang besar, maka kamu bisa menggunakan jasa pengiriman yang banyak meskipun harus mengirim keluar wilayahmu tersebut. Mengapa perlu dipromosikan? Pastinya karena untuk memunculkan produk dan toko barumu tersebut ke permukaan. Bayangkan saja, toko yang sudah besar saja melakukan promosi untuk menaikkan produknya ke permukaan, apalagi tokomu yang masih baru. Kamu harus melakukan hal ekstra untuk bisa memunculkan produk dan toko barumu ke permukaan supaya lebih mudah dilihat oleh masyarakat yang sedang mencari sebuah produk di Shopee. Nah, salah satu keuntungan tambahan yang diberikan oleh Shopee iaitu kamu mendapatkan kredit promosi secara gratis untuk menaikkan produkmu ke permukaan, namun dengan pembatasan iaitu hanya bisa 5 produk saja setiap 4 jam sekali. Berjualan di Shopee merupakan salah satu bukti majunya teknologi saat ini, kerana sudah mulai
terjadi terhadap perubahan yang semula offline menjadi online. Namun pastilah hal itu akan menambah daya saingnya. Jika sudah anda bisa memverifikasi rekening bank anda untuk menerima pembayaran hasil penjualan di Shopee. Tas selimpang pria Tojika Men biru tua. Harga rupiah RM135,000. Mohon tanya penjual untuk ongkir. Ini produk anda siap dibeli oleh pengunjung Shopee di seluruh Indonesia.